Zahra Zamri. 9 maut dalam 2 kebakaran berasingan di Selangor. Dalam kejadian pertama, 5 orang terbunuh dalam kebakaran membabitkan pusat jagaan orang tua di Sungai Long Semenyih dan 4 orang lagi maut dalam kebakaran sebuah rumah di Tanjung Sepat Sepang. Kebakaran di pusat jagaan orang tua di Sungai Long itu berlaku kira-kira pukul 5.07 minit pagi tadi. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Zanariah Zainal Abidin. Terima kasih rakan tugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di pusat jagaan warga emas Novel Care Home Center di Sungai Long Kajang ini, di mana terdapat satu kebakaran berlaku di sini. Difahamkan 9 penghuni berada di premis ini. Untuk mengetahui perkembangan lanjut, kita bersama dengan penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, Tuan Muhammad Sani Harul. Okey Tuan, mengenai perkembangan kebakaran di premis ini. Perkembangan terkini, apabila operasi pemadaman dipadamkan pada jam 6 pagi tadi, kita telah menemui kelima-lima mangsa lah, di mana 4 di bahagian bawah dan 1 di bahagian atas, di mana kita telah pun kesemua mangsa telah pun dibawa keluar kepada diserahkan kepada pihak polis pada jam 10.15 pagi tadi untuk dibawa kepada Hospital Kajang dan untuk postmortem sebelum diserahkan kepada mangsa, keluarga mangsa. Okey Tuan, mengenai mangsa dibawa ke hospital mana Tuan dan punca kebakaran? Kesemua mangsa yang telah meninggal dunia dibawa pada Hospital Kajang untuk lanjut, dan satu mangsa yang cedera, yang 4 yang selamat tu ada satu cedera, kita juga telah bawa kepada Hospital Kajang untuk rawatan selanjutnya lah. Buat masa ini pasukan forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor sedang membuat siasatan lanjut tentang punca kebakaran dan aspek-aspek yang terdapat pada bangunan ini sebelum kita mengenal pasti punca sebenar kebakaran tersebut. Okey Tuan, terima kasih kerana bersama kami. Sekian dulu laporan saya, kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri.